Tuh. Aduh. Kena titiknya, guys. Aduh, kena titik. Ini dikira kintil nih palingan ya. Dikira kintil ya, kan? Run. Iya ini, cuy ya. Ini tua loh, cuy ya. Ini tua. Wih, wih, wih. Gue tuh ngakak sama helmnya si abang ya guys. Sapa yang welcome back to my channel, Ko Ilham, berjumpa lagi sama gue, makhluk terbangsat di muka bumi cuy. Gimana semua kabarnya Agan dan Aganwati yang terhormat, sehat-sehat guys di rumah. Kayaknya gue tambah subur banget guys ya. Ini kaos ini kayaknya udah kekecilan banget loh guys ya. Wih, kayak gino-gino gue cuy. Seperti biasa kali ini gue bikin konten lagi guys. Kali ini gue bikin konten reaction guys ya. Karena gue udah lama gak nge-reaction video yang lucu-lucu yang bikin menghibur kalian semua lah pastinya ya guys ya. Di penghujung Januari guys ya, gue sajikan video yang bikin kalian ngakak guys ya. Oke, yang baru bergabung di video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Ko Ilham guys ya. Tanpa banyak cincong, kita langsung skuy ke videonya guys ya. Video pertama disajikan oleh bapak-bapak guys ya. Meskipun banjir tetap santuy lo guys. Gila bapak-bapak tetap santuy guys ya meskipun banjir ya guys ya. Oke, next. Ini guys ya permainan yang viral banget itu guys ya, latu-latu. Aduh. 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 Aduh, kena titiknya guys ya. Aduh, kena titik. Kena titik cuk. Headshotnya nih, hai dudu headshot, kena titiknya cuk. Next. Halo, bener yang jualan HP murah? Iya bener, kami mengadakan promo cuci gudang. Boleh lihat harganya kak? Harganya 500 itu sudah semua termasuk ongkir. Wih, murah banget cuk. Rata-rata harganya 500.000 kan gitu. Saya ada dana 10 juta. Mau pesen HP apa? Cuma pamer aja, gak nyari apa-apaan. Kita lihat captionnya guys ya. Penipu ketemu penipu nih. Gue juga seperti itu guys ya. Banyak tuh yang SMS, kadang WA, nomor yang gak jelas ya. Nomor-nomor baru tuh guys ya. Yang pengen nipu. Kayaknya abang nih pernah ketipu cuk. Makanya udah paham bener. Next. Asik guys. Weekend itu guys. Jalanan turunan ya guys ya. Bapak bawa mancing cuk. Loh. Wih gila nih abang nih. Wih di. Bisa gitu ya. Wih ini kayak kodok. Anjing kayak kodok. Lo bingung kan? Lo bingung kan? Lo bingung mau kemana lo? Lo mau bingung lo kan? Mau kemana lo cu? Lo suka hidayah nyungsep ke atas atap cu. Aduh, sepedanya sampai nyungsep ke atas cu. Anjing, anjing kok bisa ya? Ketika bikin pola HP. Hai. Sulit banget lo guys ya. Polanya itu sulit banget anjing. Gak cocok buat gua yang pelupa. Gak cocok banget kalau lo pelupa. Nih kata siapa nih? JWJ siapa tuh namanya, gak jelas banget namanya, sulit banget gue nyebutin. Cuk, gue tuh pengen kayak gini nih kalau bikin pola kunci. Tapi gue takut ada sesuatu terjadi terus gue amnesia. Nah, auto lupa pasti lebar tuh isinya. Pasti lebar isinya. Apa tuh lebar? Cuk, cuk. Yang jelas lah kalau ngetik gitu, cuk. Next. Dimas Pangestu. Angkatan laut harus bisa berenang ya, bang. Matio Yuki. Ya minimal bisa berenang lah, li. Lapangannya aja di laut. Tapi, bang, angkatan udara padahal gak bisa terbang.
Ya kagak bisa terbang lah. Lu kira nyamuk bisa terbang? Ah, geblek. Kalau angkatan laut memang iya harus bisa berenang. Gak gitu juga konsepnya guys ya. Angkatan udara terus harus bisa terbang ya. Dikira nyamuk, cuk. Next. Ini dikira kintil nih palingan ya. Dikira kintil ya, kan? Wih, kaget, cuk. Dikira kintil, cuk. Dikira kintil, guys ya. Dikira kintil, makanya lu tidur mangap. Next. Ampun, Bang Jago. Kalau begini nih Indonesia berarti sedang tidak aman ya, guys ya. Ampun gua Bang Jago, ampun. Dah. Next, ini orang perindapan. Perindapan kalau udah ngeluarin sound system nih guys ya. Bukan main ya guys ya, jamet mah kelewat. Widih, ngikutin musik, cuk. Ini ada komen, cuk. Ada komen nih. Siapa nih? Ezis nih, apa nih? Tua masjid pakai di bawah segala. Iya ini cok ya, ini tua loh cok ya, ini tua. Ngapain dibawa-bawa? Aduh, orang perindapan itu memang beda guys ya. Next. Geblek, orang baru ngecor terobos. Aduh, rusak parah cok. Orang baru ngecur loh cuk di terobos. Ini kita lihat komenannya guys ya. Dari Amal. Siapa ini guys ya? Jika berpisah denganmu adalah jalan terbaik, maka akan kurusak jalannya. Benar guys ya. Benar. Ini adalah contohnya guys ya. Ini contohnya tidak baik cuk. Orang udah capek-capek ngecor, malah dicerobot cuk. Wih, kenapa nih berantem? Oh enggak, musik metal ini. Wih. Aduh. Ya begitu guys ya. Kalau musik metal memang ya tahu apa ya, jogetannya memang seperti itu, bukan kayak lagu dangdut. Jogetnya kayak gini. Jadi aman buat lagu dangdut itu guys ya. Kalau lagu metal ya memang seperti itu ya guys ya. Jadi ketika lu kena hajar, itu biasa aja guys ya, biasa aja. Tapi kalau kayak gitu guys ya, langsung roboh guys ya. Next. Rik, ayo satu. Ini yang dinamakan visualisasi peribahasa. Sambil menyelam minum air guys ya. Itulah contohnya guys ya. Menyelam sambil minum air, itulah guys ya. Goblok. Aduh, gak gitu juga bang. Menyelam sambil minum air gak gitu juga. Bukan seperti itu konsepnya bang ya. Beda. Next. Berapa harganya mbak? 300. Gak bisa kurang. Wih, sampai ambil. Sampai hamil 300.000 guys ya. 300.000 udah sampai hamil loh cuk ya. Kalau nggak hamil dicoba lagi guys ya. Sampai hamil. Cukup bayar 300.000 rupiah. Udah dapat bayi guys ya. Next. Tutorial ngekanter kalimat nggak ada yang nanya. T utomu aji, cuma ngasih tahu kan pemikiranmu sempit. Bener guys ya, bener. Ini adalah konteran guys ya. Gak ada yang nanya tuh gitu, siapa nanya gitu. Ini adalah konterannya. Cuma ngasih tahu aja, kan pemikiran lu sempit gitu lah. Bener guys ya, bukan itunya guys ya, bukan lu yang sempit ya guys ya. Pemikiran lu, otak lu yang sempit guys ya. Terciduk. Hahaha. Dulu Pak RT gue tobat gue sembahyang. Itu baru lucu.
Barbie-nya sampai ngangkang, cuy. Ini tutorial, guys, ya. Tutorial sebelum praktik, guys, ya. Makanya itu tutorial dulu, guys, ya. Kita harus ngebayangin nanti seperti apa, ya, guys, ya. Itu ngebayangin gimana gitu, ya, guys, ya. Next, pertolongan pertama pada kejadian darurat. Oh, berarti ini kalau orang ini tenggelam ya di laut ya, guys. Ditampol, cuk, palanya, cuk. Anjas, kelas, badas. Next. Ini mau berangkat sekolah. Aduh, tapi tenang, HP-nya aman, guys, ya. HP-nya aman, guys, ya. Untung HP-nya selamat. Jadi bisa WA sama cowok lo, guys, ya. Aduh, yang gue jatuh nih, guys, ya, ke kali, guys, ya. Karena jembatannya itu goyang, guys, ya, dari ini, ya, guys, ya, dari apa itu? Dari bambu, guys, ya. Tolonglah pemerintah, Bapak Jokowi yang terhormat, tolong, Pak, ini di desa mana? Tolong diperbaiki, Pak, jembatannya. Kasihan tuh adik-adik mau berangkat sekolah sampai kejebur, Pak. Untung HP-nya tuh selamat, guys, ya. Next. Ini memang meminimalkan kecelakaan, guys, ya. Dilihat kelihatannya nih. Sasan tanah ini, guys, ya. Semacam apa? Bentar, guys, nanti gue lanjutin lagi, guys, ya. Gue tuh ngakak sama helmnya si abang nih, guys, ya. Itu elo, guys, ya. Acuh, ini meminimalkan kecelakaan, guys, ya. Nih kita lihat komenannya juga, ini soundnya juga gak nguatin banget, cuk. Ini dari Sasantana nih, guys. Semacam apa ini? Ngerusak nostalgia lah. Elo yang ngerusak nostalgia lah, komenannya, cuk. Nostalgia, bukan nostalgia. Kita lanjut soundnya, guys, ya. Kita dengerin soundnya, guys, ya. Talunglah Dragon Ball. Anjing, kok bisa kayak ada eho-eho-nya seperti itu, cuy, ya. Cowok ini mempunyai hasrat besar dalam percintaan. Widih, gila nih. Cowok-cowok nih, mana nih? Latihan dulu, guys, ya. Nge-gym, guys, ya. Biar kuat, guys. Widih, santai, guys. Widih, pacaran. Gitu juga, guys, ya. Gak bakal seperti itu juga meskipun kita tuh sering latihan nge-gym, ya, guys, ya. Apa namanya itu, guys, ya? Senam kegel gitu, gak mungkin seperti itu mobilnya sampai begini, guys, ya. Gak mungkin. Tidak mungkin, guys, ya. Tidak mungkin seperti itu. Video ini mengakhiri perjumpaan kita, guys, ya. Ditutup oleh mobil goyang, guys, ya. Goyangnya itu nggak ngotak, cok. Sampai seperti ini, goblok. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan komen di bawah yang membangun, guys, ya. Jangan pada ngebully gue, cok, gitu, ya. Yang mau bangun, yang pokoknya yang bangun lah. Kasih masukan buat gua, mau konten apa lagi gitu kan. Seperti itu, gua tuh sebenarnya mau konten sosial eksperimen, guys, ya. Mau tanya-tanya gitu, guys, ya. Karena di Kabupaten Sampang itu ada alun-alun baru, guys, ya. Alun-alun Tronojoyo itu indah banget dan banyak banget warga Sampang yang main-main ke sana, guys, ya. Karena Sampang tuh sekarang tuh sedikit maju, guys, ya. Udah, videonya segitu aja. Jika ada kata-kata gue yang keliru, yang salah dan menyinggung perasaan lo, gue mohon maaf yang sebesar-besarnya. Don't forget to subscribe, like, comment, and share my video, and follow my Instagram, Koilham Santoso. Thanks for watching. Bye.